Yo tengo una candidata, es Malajer. Kita sama-sama buka EPS-nya. EPS 4 saja, EPS 4. Kita jalankan. Kemudian file, work file sampai 21 kan? Oke. Setelah itu buka MT group. Copy kan datanya. Bisa di-copy dengan kepala tabelnya ya. Boleh di-copy semua. Di-block, tapi di-block. Perhatikan dulu, nanti diulangi. Jangan ngetik dulu. Sekarang saya akan regresi kan, ini simpel lebih cepat dari asumsi kemarin. Kita regresikan biasa saja, estimate lahir POS terus ya C POS. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kita copy semua ini. Copy, kemudian masukkan di sini saja. Ya. Hasil perhitungan. Regresi linear sederhana dengan menggunakan square FUS 4 disajikan pada tabel berikut. Kita sudah dapatkan uji app ya. Yang kita inginkan adalah uji app. Kita berikan warna uji app-nya sebesar ini. Kemudian kita interpretasikan ya. Berdasarkan tabel analisis regresi di atas diperoleh nilai F statistik atau F hitung sebesar 42,49 dengan probabilitas sebesar 0,00 karena nilai P kurang dari 0,05 maka 0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah wanita usia subur terhadap tingkat kelahiran di Kota Pontianak. Alternatif lain untuk melakukan
adalah dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. F tabel diperoleh dari ya F tabelnya kita lihat ini kita gunakan tabel F caranya lihat nilainya pada tabel F dengan ya diperoleh sama dengan berapa tabel F nya tolong jangan hilang ya kalau hilang nanti kalau ujian tak bisa ngerjakan tabel dulu yang pernah saya kopikan tabel statistik kemudian tabel statistika 1 ini sini ada F nah ini tabel F ya nah ini kelemahannya dia tidak ada K sama dengan 1 ya oh ya ini ada K derajat bebas pembilang oh ya K nya mulai dari 4 ini K 1 tidak ada gimana cara mengatasinya cara mengatasinya gini gunakan Excel gunakan Excel ya, sama dengan T inverse F inverse 0,025 1,19 5,92 buktinya di sini kalau kita menggunakan Excel ini mana F double ya tidak ada juga F double di sini ya hasilnya ini 5,92 saya copy pindahkan ke sini 5,92 kemudian bandingkan T tabel T hitung dengan T tabel T hitungnya 42,49 42,49 lebih besar dari 5,92 sehingga maka H0 diterima ditolak artinya ini hanya alternatif ya kalau sebenarnya menggunakan signifikansi ini pun boleh cuma supaya tahu caranya saja sudah selesai masih ada satu langkah lagi dua langkah lagi langsung saja dari tabel ini R square penilaian kriteria ketepatan model ya saya supply dulu kita lihat R square nya pada kasus ini diperoleh R square sama dengan 0,69 artinya variasi ya, variasi
perubahan jumlah kelahiran dapat dijelaskan oleh jumlah wanita usia subur adalah sebesar 69,10%. Sedangkan sisanya sebesar berapa? 39,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Oke, sudah. Langkah terakhir, interpretasi model. Berdasarkan hasil perhitungan atau hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software EFFIELS 4, dapat disusun model taksiran regresi linear sederhana pada kasus ini sebagai berikut. Oke, kita buat Y taksiran itu pakai ada topinya ya. Saya buat Y taksiran itu Y pakai topi biar enggak kepanasan. Ya, kasih topi. Cara ngasih topinya gini. Ini topi sama dengan nih. Ya. Min 1,28 1 min 128,267 ditambah 0,0502 WUS. Baru dijelaskan. Dijelaskan. Interpretasi model diperoleh konstanta regresi sebesar min 1,8,260. Konstanta itu simbolnya beta 0 ya, dalam kurung B0 aja. Nolnya kecil. Artinya, jika tingkat kelahiran di kota Pontianak akan mengalami penurunan sebesar 128,267 satuan jika diasumsikan tidak ada wanita usia subur dalam kurung WUS sama dengan 0. Diperoleh koefisien parameter regresi sederhana dalam kurung B1
sebesar 0,050. Artinya setiap bertambahnya atau setiap kenaikan satu orang atau setiap pertambahannya, pertambahan satu orang wanita usia subur akan berdampak pada kenaikan tingkat kelahiran di Kota Pontianak sebesar 0,050 satuan dengan asumsi variabel yang mempengaruhinya, variabel lain yang mempengaruhinya tetap ceteris paribus. Udah, maka analisis regresi sederhana selesai. Saya simpan, saya stop.